Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Seribu Alam. Di kesempatan hari ini kita akan mereview kembali bagaimana perenovasian rumah yang mana yang berada di Pilihan Jaya Bekasi Harapan Indah. Sekarang dalam tahap pembongkaran depan sama pemasangan hebel serta bikin ring balok gantung ya. Jadi di kesempatan hari ini mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, nggak kekurangan sesuatu apapun. Salam buat semuanya, buat saudara-saudara saya, saudara saya yang ada di Cilacap, yang ada di Lampung, yang ada di Ringseu, dan juga yang berada di Jogja, di daerah Patuk atau Godean atau di Gancaan, tempat ibu bapak saya dilahirkan. Jadi di kesempatan hari ini mudah-mudahan semuanya keluarga besar dari Bapak Parnowiarjo semuanya dalam keadaan baik-baik saja, yang berada di Lampung juga dalam keadaan baik-baik saja, nggak kekurangan suatu apapun. Jadi kesempatan ini kita mau review kembali, yaitu renovasi rumah bos kita, yang ada di Harapan Indah, Bos Sugito itu ya, yang sangat luar biasa sekali. Rencananya perenovasian rumah dia itu mau lantai satu ya, jadi mau lantai satu ukurannya sekitar 60 meter guys ya, jadi 12 kali 5. Jadi di kesempatan hari ini memang tugasnya sangat banyak sekali, pekerjaan sangat banyak sekali untuk pembongkaran, pemasangan hebel, pemasangan besi, pemasangan semuanya dikerjakan oleh sekitar 4 orang ya. Jadi di kesempatan hari ini kita mau merenovasi rumah dalam tahap pembongkaran depan, rencananya mau dicor minggu depan guys ya. Mudah-mudahan lancar dalam bekerja. Terima kasih yang telah bergabung di channel Seribu Alam. Jangan lupa dukung channel Seribu Alam ini dengan cara pencet tombol subscribe-nya, di like dan di share serta di komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kalau ada update terbaru dari channel Seribu Alam, teman-teman bisa melihatnya. Jadi di kesempatan hari ini saya lagi ada kerjaan perenovasian ya di Harapan Indah Pelita Jaya ya. Jadi perenovasian itu harus benar-benar matang. Untuk merenovasi rumah itu benar-benar kita harus punya planning, yaitu planningnya 4 biaya, terutama mungkin biaya ya. Biaya harus benar-benar kita siapkan, karena rencana yang kita rencanakan belum tentu tepat ya. Jadi dalam pembuatan renovasi rumah itu harus benar-benar kita bisa meminim apa istilahnya itu, biar maksimal hasilnya serta biaya yang dikeluarkan bisa cukup untuk perenovasian rumah. Jadi dalam renovasi rumah oleh saudara bos kita Pak Sugito itu batanya bata hebel atau bata ringan dan pakai besi ya. Besinya itu ukuran 8 atau ukuran 10 ya, untuk tiang-tiang sama ring baloknya. Jadi ini rencana juga mau ada depan istilahnya itu balok gantung ya. Jadi balok gantung sekitar 5 meter ya. Jadi besinya kita cari yang agak gedean dikit, yaitu sekitar 12 mili ya. Jadi untuk memancang
panjangnya itu biar ada kekuatannya guys ya. Jadi sangat sangat harus diperhitungkan. Jadi sangat harus diperhitungkan ya dalam perenovasian ya, bagi teman-teman semuanya yang mau merenovasi rumah harus benar-benar memperhitungkan bahannya serta keuangannya ya. Tergantung untuk renovasi besar atau kecil ya. Kalau besar ya kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar ya. Jadi buat semuanya yang sudah menonton video ini, saya usahakan sangat-sangat berterima kasih mendukung channel Seribu Alam. Jangan lupa dilihat supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Jadi kita sharing-sharing saja untuk pertukangan. Kalau saya sistemnya pertukangan, ayo kita tingkatkan skill pertukangan ya. Jadi biar setiap yang kita bangun orangnya biar puas ya. Jadi meningkatkan kualitas pertukangan kayak ya. Jadi buat pemula semuanya, buat tukang-tukang yang sudah handal semuanya, salam salam kenal semuanya ya, dari saya, dari channel Seribu Alam Santosa. Mudah-mudahan teman-teman yang berjuang untuk menafkahi anak istri dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan usahanya dalam pertukangan ya. Jadi pemula untuk menjadi skill pertukangan kita perlu belajar. Jadi saya juga masih belajar dan belajar untuk lebih memaksimalkan hasil-hasil yang maksimal guys ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi intinya saya dalam renovasi rumah ini ya, mudah-mudahan lancar. Mohon doanya untuk semuanya. Semoga teman-teman semuanya, kita semuanya selalu diberi kenikmatan, mudahkan segala urusannya rezeki kita. Terima kasih, mungkin sedikit dari kami, kurang lebihnya begitu. Terima kasih semuanya yang telah melihat video ini. Jangan lupa sekali lagi dukung channel Seribu Alam dengan cara di subscribe ya, dipencet tombol subscribe-nya yang merah guys ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam hormat buat semuanya.